Politika masala? Masala? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat super, ini dia di depan kita sudah ada reflektor Daymaker 7-in ukurannya. Ya, ini dia 7-in ya, kan reflektor Daymaker ini kan ada yang 5-in juga. Jadi kalau ada dua macam lah ya, 5-in dan 7-in. Kalau 7-in ini biasanya kepapas bagian tengahnya saja. Kalau yang 5-in dia lebih kepapas sampai kembangan pinggir ya. Oke, ini permintaannya pakai sniper UPS ya. Nah, biasanya kalau yang 5-in kepapas sampai sini tuh kembangan pinggir. Berhubung ini 7-in ya enggak gitu ya. Dan ini juga cukup tipis tuh. Oke, prosesnya mungkin akan kita percepat. Dari kemarin sibuk sekali dan ini ada kabel nanti masih kita pakai untuk senja 1 dan male 4. Oke, sahabat super, kita percepat saja. Mohon bantuannya dan doanya untuk semuanya. Ini dia 1 2 3 kita proses percepat. 1 2 3. Jeng 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 jeng. Udah. Stop. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih untuk sahabat super atas bantuan doanya dan dukungannya juga. Langsung jadi nih project. Kelihatan sekali ya bohongnya ya. Padahal ini dimasukkan dulu baru masuk, dibobok dulu ya. Langsung jadi kok kayak disulap beneran, tapi enggak ya. Nah, ini untuk LED aslinya. Ini tidak kita pakai, nanti kita kembalikan saja kepada yang punya. Oke, kepada yang punya barang ini terutama. Barangnya sudah jadi, tinggal pelunasan langsung kita kirim. Jadi ini sekaligus pemberitahuan. Nah, ini ya tuh. Di tengah dia pasti kena bobok. Nah, ini kalau yang 5-in keboboknya dia lebih ke samping. Kalau 7-in ini dia hanya di tengah saja. Nah, ini tuh bodi dalam. Seperti ini jadinya. Ada tanjakan-tanjakan bodi yang bracket hitam di dalam. Intinya jadinya seperti ini aja kurang lebih ya kalau Daymaker dimasukkan Proji. Ini pakai sniper UPS ya. Dan di belakang kita kasih box dan waterproof tentunya. Dan ini lensa udah mentok di dalam, udah hampir mentok di kaca gitu. Ini belakangnya juga terlihat ya dari ekor Proji-nya juga. Jadinya seperti ini kurang lebih. Nanti barangkali nanti ada yang lain mau misalkan mau pasang seperti apa, ya seperti ini jadinya gitu ya. Kita jelaskan juga sedikit, terutama yang punya barang ini yang merasa, ya pastinya merasa ya. Nah, ini dia soket male 4 dan kita keluarkan kabel 1. Ini soket male 4 untuk lampu dekat, lampu jauh. Yang biru 1 ini untuk senja positif. Karena ini ada senjanya ya. Nah, ini ada pernapasan di sini kecil. Sudah kita desain dan pernapasan di bawah untuk antisipasi misalkan ada embun dan lain sebagainya, dia cepat menghilang. Dan ini ada relay kita desain. Ada kabel 2 buah tentunya untuk ke akinya nanti. Nah, ini ya, merah ke positif, hitam ke negatif. Bisa dilepas juga, ada soketnya sudah dilengkapi supaya lebih mudah. Hanya saja ini emang kita desain waterproof, tapi kayaknya kita nggak sempat nih untuk tes waterproof. Atau entahlah nanti gimana orangnya, kalau minta di tes waterproof ya kita tes, kalau enggak ya insya Allah ini memang waterproof gitu ya. Nanti air seperti sebelumnya, seperti bawaannya. Ini bisa kita lepas dan masukkan kembali. Mohon diperhatikan kalau memasukkan sekun di dalam tetap lurus, jangan bengkok, kalau bengkok tidak akan berfungsi. Nah, ini masuk gini, dia tidak bengkok, dia berfungsi. Kalau dimasukkan nyengsol ya dia tidak akan berfungsi. Mohon diperhatikan sedikit di saat memasukkan soket laki-laki dan perempuan supaya masuk dengan lurus dan dia konek langsung berfungsi. Terkadang ada beberapa yang soket bengkok di pasar dimasukkan nggak berfungsi. Ya iya, karena soketnya bengkok, tidak lurus ke dalam lubang yang dituju, atau antara laki-laki dan perempuan tidak masuk dengan mulus nyus gitu ya. Kalau masuk jus gitu dia lurus, pasti tidak ada yang bermasalah, pasti akan connect dengan bagus. Ya kurang lebih begitulah ya penjelasannya, kadang nggak susah ya. Ini ada soket juga dua, dilepas semua juga bisa, lebih praktis juga. Jadinya seperti ini ya, dimasukkan sniper UPS pakai senja DE saja. Mungkin akan kita tes juga sedikit untuk memperlihatkan kepada yang punya barang ini. Mintanya senja blue ice. Blue ice itu ya putih tapi kebiruan sedikit gitu ya. Bukan biru banget, kalau biru banget itu ya biru tua gitu ya. Blue ice antara tengah-tengah antara putih dan biru, itu namanya blue ice. Nah, seperti ini blue ice namanya. Putih tapi ada biru-birunya sedikit gitu dah gitu. Atau biru muda gitu ya.
entahlah nyebutnya kadang agak susah. Nah ini lampu snipernya kita tes. Nah jauh dekat menyala ya. Nah ini jauh dekat menyala tuh. Untuk negatif ini nggak dipakai, jadi ditempelin positif nggak konslet karena dikosongin. Untuk negatif sudah dijadikan satu di kabel yang ke aki tadi ya. Nah ini kita tes sedikit menghadap ke sini supaya lebih terlihat mungkin untuk lampu dekat jauh. Nah ini dekat sebentar nggak terlihat, mungkin akan menoleh sedikit ke atas. Ayo mana ini cahaya, dilihatin dong. Nah gitu dong. Oke sebentar. Nah ini lampu dekat, lampu jauh mana? Nah, jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat. Nah berfungsi ya. Oke untuk yang punya barang ini sudah selesai, silahkan dikonfirmasi. Untuk konfirmasi atau pelunasan bebas, seminggu lagi boleh, dua minggu lagi boleh, sebulan lagi boleh, setahun lagi juga boleh. Tapi kalau setahun kayaknya kelamaan deh, ntar keburu lupa lagi, takutnya riwayat CAT terhapus, nanti kan jadi bingung, harus di telusuri terlebih dahulu. Oke sahabat super, kita tunjukkan cahayanya di petang supaya lebih praktis dan yahut. Ini ya, jeng jreng kurang ke tengah jono. Nah oke ini dia, wala kurang terang, nggak begitu terlihat. Mana tolong dong lampu. Nah oke terima kasih, lebih terlihat. Nah ini senja belum menyala di petang hari, tadi kan kita nunjukin di siang hari tuh, sekarang petang kita tunjukkan supaya lebih terlihat jelas begitu ya di petang petang hari, dan cahaya juga kita perlihatkan di petang hari supaya lebih terlihat jelas. Dan mohon perhatikan di saat kendaraan lewat untuk perbandingan. Nah ini Blue Eyes ya, Blue Eyes biru muda, tengah-tengah antara biru dan putih, di tengahnya yaitu atau putih campur biru sedikit. Nah begini, oke cahaya dekat, cahaya sniper, cahaya utama untuk penerangannya. Nah ini ya seperti ini, nanti kalau sempat kita tes waterproof, kalau nggak sempat ya sudah, intinya kita mendesainnya waterproof gitu ya. Ya ini dia sahabat-sahabat, ciri khas dari cahaya dari sniper UPS dari dulu itu seperti ini. Nah di tengah seperti ada bercak hitam gitu ya, tapi itu nggak seberapa lah. Nah ini ada seperti ini, ujung-ujungnya emang seperti itu dari dulu, ini nggak masalah kok. Lagi pula kita berkendara kan melihat di tengah-tengah bukan di ujung gitu ya, masa kita melihat ke ujung kanan kiri kan nggak, harus di tengah-tengah fokus. Jadi ada lubang ya insya Allah terlihat, lebih terlihat gitu ya. Tapi walaupun jalan terlihat, kalau naiknya kenceng ngebut nanti susah menghindar tetap gitu ya, tapi terlihat mah terlihat gitu. Jadi memang di saat malam hari dari kecepatan kendaraan sendiri memang perlu diperhatikan ya, kecepatan tinggi ada lubang menghindar langsung jatuh bahaya gitu, jadi emang kecepatannya perlu diperhatikan. Ya ini dia lampu jauhnya cukup oke ya, ngebukanya cukup lebar tuh, beda dengan yang WST nya itu dia ngebukanya masih sedikit ya, WST lama ngebukanya cukup lebar juga. Mungkin di lain kesempatan kita tunjukkan kembali mengenai kalau sniper dengan WST itu seperti apa, karena banyak sekali pertanyaan yang masih masuk. Kadang bahkan bertanya pakai repot jadi menggunakan WST lama, WST new seharganya sekian-sekian, WST itu apa sih? Nah kadang masih bertanya seperti itu ya. Ya WST itu ya sebuah produk atau merek lampu gitu ya. Bahkan WST pun ada 3 macam, ada WST lama, WST new, WST new 3 warna, bahkan banyak. Bahkan yang mengikuti pun kalau biasanya setengah-setengah ya, kadang kurang mengetahui secara full gitu ya. Oke sahabat super, ini bagian dari dokumen kita dan informasi kepada yang punya barang bahwa barangnya sudah selesai, tinggal konfirmasi dan pengiriman. Atau nantilah kita cari di nomor WhatsApp-nya, karena WhatsApp-nya setiap hari masuk terus dan ketumpuk-tumpuk WA yang baru. Sekian dan terima kasih, sehat selalu untuk sahabat yang super dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungan juga, sehat selalu untuk semuanya. Sukses terus untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Bye bye. Dadah. Next informasi next video. Kurang lebih begitu.